Seterusnya, Transformers terbaru Age of Extinction mungkin bakal menjadi filem asing dengan kutipan tinggi di Malaysia. Memandangkan reaksi positif orang ramai yang telah menonton filem itu sejak pembukaannya 3 hari lalu. Jadi kalau tiket untuk menonton filem Transformers habis dijual, filem apa lagi yang boleh anda tonton di pawagam ketika ini? Oleh sebab itu, kami senaraikan untuk anda top 3 filem selain Transformers yang mendapat sambutan penonton sepanjang minggu ini. Maleficent diadaptasi daripada kisah Disney iaitu Sleeping Beauty tetapi diubah plot jalan ceritanya. Maleficent, seorang wanita cantik yang baik hati hidup aman damai di sebuah kerajaan yang penuh dengan tumbuhan dan makhluk pelik. Suatu hari kerajaannya diserang dan mengancam keharmonian tempatnya. Bukan hanya itu, dia juga dikhianati oleh orang yang dipercayainya yang terlalu obses ingin menjadi raja. Sejak itu, Maleficent menjadi seorang yang hati batu dan bertekad untuk membalas dendam. Aurora, anak kepada raja yang mengkhianati Maleficent, kemudian dilahirkan dan siapa tahu bahawa bayi tersebut sebenarnya adalah kunci perdamaian kepada dua kerajaan tersebut. Peneraju utama bagi Maleficent adalah Angelina Jolie. Seterusnya, filem Zack Storm. Filem Cantonese ini mengisahkan tentang konflik yang berlaku di antara Badan Pencegah Rasuah Hong Kong dan siri penyiasatan mereka tentang wang dana terkumpul yang melibatkan skim tertentu. Dipercayai ia telah disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Filem ini dibintangi oleh pelakon terkenal seperti Louis Koo, Gordon Lam, Dada Chan dan ramai lagi. This is Burke. Life here is amazing. Top 1 filem minggu ini adalah How to Train Your Dragon 2. Ia menceritakan tentang pengembaraan High Cup, Astrid, Snotlout dan seluruh geng mereka di sebuah pulau kecil di pantai utara. Di dalam perjalanan, High Cup dan Astrid secara tidak sengaja menemukan sebuah hutan yang hangus terbakar dan sebuah gua es. Perjalanan mereka ke gua es menemukan mereka dengan naga liar yang belum pernah mereka temui sebelum ini. Come on! This is very dangerous! Are you kidding me? Selain rahsia tentang naga, High Cup juga bertemu kembali dengan ibunya yang kini sedang melakukan pertempuran untuk melindungi para naga. Dragons and Vikings, enemies again. Oh! You know that doesn't wash out.